yang terjadi, Elis? Apa kita akan berpesta? Ayo kita lihat, kawan. Maaf, manusia dilarang masuk. Tempat ini hanyalah untuk hewan saja. Coba lihat itu, Julia. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa mereka melakukannya? Peliharaan kita sudah menipu kita. Jackie, kami sudah pulang. Kau menikmati jalan-jalanmu? Tidak bisa seperti ini. Kaki kotor akan membuat rumah menjadi kotor juga. Apa saja selain itu ya? Elis mendapatkan ide. Ayo kemarilah. Sekarang kakimu akan dibersihkan. Ayo katakan hai pada pencuci kaki pribadimu. Tambahkan sabun dan mulai membersihkan kaki. Yang paling penting, peliharaan tidak akan menjadi stres. Kaki kecil berbulu ini sekarang sudah bersih. Benar kan? Tapi, ups, Elis lupa melepas sepatunya. Sepertinya sekarang aku tetap harus mengepel lantainya. Peliharaan Julia juga sedang bersiap-siap untuk mandi. Austin, waktunya mandi. Hei, jangan mencipratkan air. Kau mengerti? Hentikan. Aku harus alihkan perhatian. Makanan kesukaannya, ini sempurna. Aromanya harum. Tulang karet ini membuat makanannya habis lebih lama. Oleskan makanan pada tulangnya. Selesai. Makanlah. Tempelkan makanan ini di dalam bak mandi. Sekarang Julia punya banyak waktu untuk memandikan peliharaan. Sikat silikon ini menjadi peralatan sempurna. Tinggal isi wadahnya dengan sampo. Sekarang bulumu akan terasa benar-benar lembut. Mandi dan pijat dalam waktu yang bersamaan. Sudah selesai, kawan. Anjing pintar. Ayo keringkan badanmu. Dari mana datangnya semua bulu ini? Julia tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus menyisir bulunya. Kita bisa mengelus dan menyisir bulu rontok secara bersamaan. Wow, sepertinya ini musimnya rontok. Sekarang kau anjing yang sempurna, Austin. Saatnya untuk prosedur kecantikan. Oh tidak, apapun selain cakarku. Aku punya alat khusus untuk kukumu ini. Ayo masukkan kakinya ke dalam lubang dan sekarang kita akan mengangkatmu. Dan menggunting kuku tajam ini menjadi jauh lebih mudah. Sudah selesai. Itu alat pemotong kuku yang sempurna. Kucing pintar ini berhak dapat makanan lezat, tapi prosedur spa belum selesai. Agar kakinya halus dan lembut, kita oleskan sedikit minyak. Lalu hiasi cakar dengan penutup kuku. Sekarang, ayo kita berfoto, Jackie. Katakan, meong. Spa anjing, daftarkan aku. Pemiliknya juga merawat dirinya dengan baik. Perawatan maskernya selesai. Saatnya pijatan yang bisa membuat tenang. Sangat menenangkan. Kau juga mau dipijat, Austin? Baiklah, kawan. Kau menyukai ini? Napasmu bau sekali. Ayo bersihkan gigimu. Jangan gunakan ini. Kita lakukan dengan sikat karet khusus ini. Kita siapkan pasta gigi anjingnya juga. Kau akan punya senyum yang sempurna, kawan. Pastikan sikat semua giginya ya. Anjing pintar. Ini cocok untuk senyuman yang menawan, kan? Bagaimana dengan ciuman untukku? Oh. Apa mereka akan memberi makanan pada hewan peliharaan? Elis, aku mau camilan. Jackie, aku kan sudah sangat sering memberitahumu. Terserah, ini hanya kubangan air kecil. Baiklah, peliharaan kita akan punya tempat minum sendiri. Ini lebih baik, tidak ada lagi tumpahan air di lantai. Jackie menyukai hal itu. Ayo tos, kawan. Ikuti aku, Austin, anjing pintar. Cuaca hari ini sangat cerah, kan? Mengajak peliharaan jalan-jalan di luar tidak selalu menyenangkan. Untungnya Austin selalu bawa kantung plastik. Menjijikkan sekali. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Jangan memintaku melakukannya. Kau mau pergi kemana, Julia? Pakailah ini. Tongkat perpanjangan. Satu, dua, dan sampahnya sudah masuk ke plastik. Dan sekarang buanglah ini ke tempat sampah. Sepertinya Jackie menemukan mainan baru. Dia sangat mengapresiasi seni. Di mana pensilku? Hah, apa yang kau lakukan? Oh tidak, lukisanku. Apa yang kau lakukan pada mahakaryaku? Ini sangat menyebalkan. Sementara itu, kucing butuh mainan baru. Untung saja Elis punya gawai untuk hal itu.
kucing memang terlahir sebagai pemburu, kan? Hore! Berhasil! Kucing itu sibuk mengejar titiknya. Dan Alice bisa selesaikan lukisannya. Pengejaran ini bisa berlangsung berhari-hari. Julia juga sangat suka bermain dengan Austin. Kau bisa tangkap bolanya, kawan. Tangkap! Bagus sekali! Bawa ke sini. Anjing pintar. Ah! Itu kan serangga. Tenang saja, kawan. Aku akan menyelamatkanmu. Ayo lihat, ini tidak membantu. Kenapa aku bawa alat seperti ini? Aha, ketemu. Austin, jangan bergerak ya. Aku akan mengurus serangga yang ini. Alat semprit kosong menjadi alat yang cocok untuk ini. Parasitnya sudah pergi. Ini pemandangan yang tidak bagus. Kau memang anjing pemberani. Ayo kemarilah. Baiklah, ayo lanjutkan bermain. Berikan padaku. Ayolah. Siapa yang akan memenangkan kontes seru ini? Kedudukan mereka sama, tapi kaki anjing itu terseret di lantai. Waktunya beristirahat. Kau memang hebat. Ayo, Tos. Oh, itu masalahnya. Tunggu dulu, aku ada sesuatu untuk itu. Kau mau sepatu yang modis? Cobalah ini. Ini sangat modis. Sekarang kita bisa bermain sungguhan. Ayo bermain dengan level yang baru. Tidak ada lagi kaki yang licin. Raksasa berbulu ini tidak bisa dihentikan. Dia sangat kuat. Saat ini Jackie masih merasa sangat lapar. Hai sayang, kenapa kau menggerutu? Oh iya, makananmu habis ya? Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Sekarang kau punya tombol alarm. Cukup tekan tombolnya dan aku akan datang. Dengan gawai seperti ini, semuanya akan terasa mudah. Pemiliknya ada di bawah kendali Jackie. Dan Alice adalah pelayannya. Aku datang, kawan. Nikmati makananmu. Alice merasa sangat kerepotan. Dia bahkan tidak bisa bersantai sama sekali. Antaran makanan. Selamat makan. Dia juga tidak akan bisa beristirahat di malam hari. Oh, benarkah? Kehabisan makanan lagi? Sudah cukup. Jackie, kita tidak bisa seperti ini terus. Apakah makanan ini cukup untukmu? Aku akan menyita tombolnya. Kenapa dia sangat serius? Kita sudah di rumah, kawan. Beristirahatlah. Hei, tenanglah sedikit ya. Apa kau harus berlari seperti itu? Bungaku. Hei, Austin, tenanglah. Kita harus membuat Austin lebih tenang lagi sekarang. Karpet ini akan membantu kita. Kita hanya perlu membuat sedikit penyesuaian. Sembunyikan camilan di dalamnya. Baiklah, silakan. Akhirnya, damai dan tenang. Teman berkaki empat kita sedang sibuk mencari camilan. Sepertinya akan membuatnya sibuk. Ayolah, kau bisa melakukannya. Anjing pintar, aku percaya padamu. Aku sangat haus. Kau sudah kembali? Kau juga haus? Untung saja aku membawa mangkuk. Ini gawai praktis yang bisa dibawa jalan-jalan. Cukup balik botolnya dan peliharaanmu punya mangkuk air. Ini sangat berguna. Istirahat selesai. Ayo lanjutkan bermain. Ada kucing di pangkuan adalah definisi kebahagiaan. Tapi hari ini Jackie tidak dalam kondisi terbaik. Jackie, kau ini sangat kotor. Kau mau kemana? Kau tidak bisa kabur dariku, Jackie. Sudah siap merawat bulumu? Kau tidak akan dimandikan. Kita gunakan sampo kering khusus untuk kucing yang tidak suka air. Aku hanya perlu menyisir bulumu saja. Tidak ada kucing yang bisa menolak pijatan semacam ini. Sekarang ada masalah lain di sini. Kita harus mengurus bulu yang kusut ini. Kita bisa gunakan pencukur khusus bulu kucing. Selesai. Sekarang kau adalah ikon kucing modis yang sesungguhnya. Ayo ikuti peragaan busana kucing.